Teddy Bear, tolongin Upin dong. Bagaimana ini? Upin di penjara. Hai anak kecil, apa yang kau lakukan di penjara ini? Saya juga gak tahu, Pak. Tiba-tiba saja saya ditangkap polisi dan dibawa ke penjara ini. Wah, sungguh malang sekali nasibmu ya. Pak, jangan gitu dong. Aku bukan lagi di penjara. Udah, tenang-tenang. Bapak cuma bercanda. Sekarang ini, Bapak sedang membuat terowongan rahasia. Ayo kita pergi sama-sama dari penjara ini. Penjara ini penuh dengan kegilaan. Emangnya nggak apa-apa, Pak, ya? Ya, apa-apa sih. Yang penting kamu jangan ketahuan aja. Upin takut, Pak. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox Upin dan Ipin Obi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, ceritanya Upin di penjara nih. Gak tahu kenapa tiba-tiba saja Upin di penjara teman-teman. Tapi tenang saja, di sini ada yang bapak yang ingin menolongi kita teman-teman. Dia sudah membuatkan terowongan. Wah, ini pasti menyenangkan. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung lari saja dari penjara yang sangat bau ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, klosetnya mengeluarkan aura-aura hijau. Ih, mengerikan teman-teman kelihatannya. Oh, di sini ada helm. Kita akan menggunakan helm ini teman-teman agar kepala kita nggak sakit tertimpa batu-batu di sini ya, soalnya ini terowongannya besar banget. Dan di sini ada tengkorak. Ih, mengerikan. Kita harus lewat sini teman-teman. Di situ ada bapak-bapak yang terjebak di air teman-teman. Yah, kita jatuh juga. Mohon maaf Pak, Upin harus lari dulu. Soalnya Upin takut dengan tengkorak. Ih, ayo teman-teman lari dari sini. Banyak sekali tengkorak ya. Dan di sini kita sudah sampai di gorong-gorong teman-teman. Kalian lihat sendiri, di sini gorong-gorongnya airnya hijau. Ih, pasti sangat kotor sekali teman-teman. Ayo kita jalan saja di sini. Selanjutnya kita akan menyeberang ke sana teman-teman. Tapi di sini airnya kotor. Ada rakit. Kita lompat di sini. Ayo Pin, cepat. Oke, berhasil teman-teman. Ye! Untung saja ada rakit ya. Jika tidak kita harus berenang di situ teman-teman. Ih, menjijikan. Kita jalan kemana lagi teman-teman? Di sini ada saluran air ya. Hati-hati jangan sampai kita terkena saluran air ini teman-teman. Kita jalan ke sini. Oke, kita jalan ke sini lagi teman-teman. Dan di sini masih sama, airnya lebih mengerikan teman-teman warnanya. Oke, kita akan melihat adakah rakit lagi teman-teman. Jika tidak, kita akan terpaksa berenang deh. Itu ada rakit teman-teman. Yeay, kita selamat. Ayo jalan di sini. Gorong-gorongnya sangat menjijikan teman-teman. Yang penting kita bisa keluar dari penjara ini. Ayo kita meluncur di sini. Selanjutnya kita lompat. Berhasil teman-teman. Ayo kita naik. Hop. Iya bro. Ada pak polisi teman-teman. Waduh, ini sangat berbahaya teman-teman. Apa yang harus kulakukan? Upin, pak polisi itu tidak akan melihat kamu. Yang penting kamu jangan sampai terkena senternya pak polisi. Seperti itu ya. Terima kasih pak. Oke teman-teman, kita akan jalan di sini. Tapi harus hati-hati ya. Jangan sampai terkena senternya polisi ini. Nanti ketahuan teman-teman. Oke, kita jalan di sini, berhasil. Pak polisinya nggak ngelihat kita teman-teman. Aman. Sekarang kita kemana jalannya? Waduh, di mana jalannya teman-teman? Upin, naiklah di kepalaku. Kamu naik ke atas itu, Upin, lewat ventilasi. Aku ini kuat kok. Terima kasih pak. Ayo teman-teman kita. Waduh, ini malah nginjak kepalanya, nggak sopan Upin ini. Kita harus lewat situ teman-teman. Naik di ventilasi ini. Waduh, susah banget. Kita akan naik. Oke, berhasil. Kita jalan ke sini dan turun di sini teman-teman. Kita masuk di penjara lagi kah? Tidak. Kebuka ternyata pintunya teman-teman. Yeay, kita berhasil. Mungkin kita akan minum dulu teman-teman. Haus. Ayo minum dulu. Mana kolanya ini, kok nggak keluar teman-teman? Aku haus. Yeay, kita minum dulu teman-teman. Sangat menyegarkan. Lari kita semakin kencang teman-teman. Dan di sini kita bisa lompat lebih tinggi ya. Yeay, ayo jalan lagi di sini. Sawas. Polisinya menembak-nembak kita teman-teman. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terkena tembak polisi ini ya. Kita harus jalan di sini. Ampun pak polisi, jangan kenain Upin ya. Kita jalan di sini teman-teman. Lompat, berhasil. Yeay, lari Upin cepat.
Sekarang kita ke mana lagi nih? Besar banget ini teman-teman penjaranya ternyata ya. Kita jalan ke sini lagi. Di sini sepertinya ruang kumpul tahanan teman-teman. Dan di sini juga ada tempat main basket, ada tempat olahraga. Waduh, bukan ini permainannya Upin. Ayo jalan lagi ke sini. Selanjutnya kita akan jalan di sini teman-teman. Ada polisinya. Pelan-pelan kita sembunyi teman-teman. Oke, pintunya di mana? Waduh, pintunya nggak bisa dibuka. Upin, kamu ini bagaimana sih pelan-pelan jalannya? Ayo bantu saya untuk mencari kuncinya Upin. Oke, siap pak. Ayo teman-teman, kita harus mencari kuncinya ya. Pak polisinya sepertinya sedang membaca koran, dia tidak melihat kita teman-teman. Di mana kuncinya? Dan di sini polisinya sedang tidur ya. Oh, ini dia kuncinya teman-teman. Kita ambil kuncinya. Oke, cepat kita lari dari sini. Lari. Kita naik ke atas sini teman-teman. Oke, berhasil. Yeay. Kita sampai di sini teman-teman. Oh my god, ada senjata teman-teman. Ih, mengerikan. Ayo kita langsung pergi saja dari sini teman-teman. Kita lompat di sini. Hati-hati. Jangan sampai kita terkena jeruji besi. Waduh, ini benar-benar mengerikan teman-teman. Kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita kena jeruji besi ini teman-teman. Dan di sini ada tai burung. Jangan sampai kita mengenai tai burung itu ya. Kita harus jalan di sini. Ini sangat susah teman-teman. Kita harus berjuang. Ayo Upin, semangat, keluarlah dari penjara ini. Kita jalan di sini. Oke, no ya. Padahal sedikit lagi tadi hampir berhasil teman-teman. Menyebalkan. Ayo kita jalan lagi ke sini. Hop. Yep. Yep. Hop. 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 Sedikit lagi. Oke, berhasil teman-teman. Yeay. Sekarang kita masuk di sini. Kita ada di mana nih? Oh, sepertinya ada di kamar mandi teman-teman ya. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita akan lompat di sini. Oh no, kita bukan jalan ke situ teman-teman. Oh, di sini ada tempat jual minuman Coca-Cola ya. Kita ambil dulu Coca-Cola ini, kita minum agar kita bisa lari lebih kencang lagi teman-teman. Hop. Wow, iya, berhasil. Kita jalan lagi. Kemana nih? Ke sini teman-teman ya. Nah, di sini ada sistem keamanan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kamu mengenainya Upin. Ye, berhasil lagi teman-teman. Upin benar-benar jago. Kemana lagi nih? Oh, jalan ke sini di kamar mandi teman-teman. Kita kemana ya? Di sini, aduh, busuk banget. Itu kalau bisa sendiri teman-teman. Aura-aura hijaunya keluar ya. Ih, menyeramkan. Oh, di sini ada terowongan rahasia kah? Kita lewat sini, jalan teman-teman. Tapi ini kan air berak teman-teman. Waduh, pasti sangat busuk sekali ya. Yang penting kita bisa keluar dari sini teman-teman. Ayo kita jalan saja ke sini. Dan di situ ada tangga ya. Kita akan naik ke atas teman-teman. Kita lihat ada apakah di atas sini. Oke, wow, kita berhasil keluar teman-teman. Yeay, akhirnya Upin bisa keluar dari penjara teman-teman. Ayo Upin, sekarang kita langsung pergi saja dari sini sebelum kita ketahuan polisi lagi ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Bye-bye.